Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru hangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang terciduk yang pastinya lagi baper habis nih pemirsa. Dari Ayla Najwa terciduk. Kemudian juga dari sahabat kita nih, dari Titin 0872, kayaknya ada yang ngejemput canggihannya nih hari ini. Wah, benar-benar ada yang terciduk di pemirsa. Sepulang Ayu Ting Ting dari acara Brunch TV, ternyata Boy William sudah siap siaga menjemput canggihnya di luar studio Trans 7. Betapa bahagianya Nia melihat keakraban dan juga kedekatan mereka berdua. Lihat saja genggaman tangan Ayu Ting Ting yang menggenggam erat tangan dari Boy William. Serasa dia dunia milik berdua. Gak berani go public nih sepertinya Ayu dan juga Boy William. Bukan hanya hari ini ya, sudah beberapa kali nih ya mereka terciduk podcast bersama dan juga main bersama. Dan kali ini mereka terciduk dengan sangat mesranya menggenggam tangan Boy William nih pemirsa. Wah, ada komentar nih dari Lovely. Aduh, besoknya berasa nonton cuplikan drakor bener. Dan juga dapat aja ya video dari paparazzi. Oh my god, buka Instagram langsung melongo. Saya saking senengnya 30 menit yang lalu. Semoga bahagia Boy Ayu dan berjodoh dunia akhirat, amin. Yeay, asik hari ini dapat vitamin jadi segar lagi deh. Happy banget lihat mereka bersama. Semoga kalian dipersatukan ya Allah, amin ya robbal alamin. Kemudian masih banyak lagi nih komentar-komentar dari para sahabat pemirsa. Pakai gandengan lagi para jomblo meronta-ronta. Lihat ini 24 menit yang lalu dari Rizka Yadi. Dari Khalifah, bisa lebih panjang gak videonya? Kuulang berkali-kali kok, aku pengen lihat yang lebih lama ya, 12 menit yang lalu. Persahabatan mereka makin akrab ya, seneng rasanya. Fix pokoknya happy lihat mereka. OTW makasih nih kayaknya ya. Cuplikan video ini meski hanya sebentar, namun sudah biasa menggembali rasa kangen para sahabat karena sudah bisa melihat Ayu dan juga Boy. Apalagi hari ini Boy dengan suka hati memberikan kejutan dan juga surprise luar biasa karena menjemput Ayu Ting Ting di studio Trans 7. Wah, sesuatu yang sangat membanggakan ya. Seorang Boy yang memang pendiam dan juga tidak banyak tingkah, sekarang sudah berani nih ya, berani memberikan kejutan untuk Ayu Ting Ting, yaitu menjemputnya. Semoga genggaman tangannya tak berakhir di sini, semoga selamanya bersama, amin ya rabbal alamin. Agar sampai semua di sini juga Mimin memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Boy William hari ini, yang Mimin langsung dari story Ayu Ting Ting. Semoga bermanfaat dan semoga mengobati rasa kangen sahabat semua. Agar sahabat, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Jelang tanggal 33 you guys, check Blibli right now karena lagi ada promo double day 33, and let me tell you what you can get. Ada cashback hingga Rp333.000, gratis ongkir tanpa minimal pembelanjaan, dan ini cuma sampai tanggal 3 Maret 2023. Everything serba 3 you guys, so please check Blibli right now. Gua taruh linknya di sini, just click. Hey you guys, kalian udah pada tahu kan kalau Blackpink they're opening up their first official pop-up store and exhibition di Indonesia di Senayan Park. And let me tell you, yang kerennya lagi, mereka kolaborasi dengan Flinty. This is a local brand, you guys. I'm so proud. Dan gimana caranya kalian kalau mau masuk ke exhibition tersebut? All you gotta do is purchase a Flinty box yang pink edition like this. Dan di dalamnya you will find a voucher. So voucher ini kalian bisa pakai untuk tiket masuk ke exhibition tersebut. And not only that,
Dengan kalian mempurchase this pink edition Flinty, kalian bisa mendapatkan set package of photos from Blackpink. Bisa kalian dapat group pictures atau individualnya. Misalkan, gua kemarin dapat yang Jennie. Nah, di dalamnya ada 10 nih. Tapi semuanya Jennie all the way. Tapi dengan Flinty, lebih banyak lagi. But by the way, you can only get this kalau kalian visit the exhibition. So you need this. Oke, okay, karena ini limited edition only. Dan ini periodenya dari tanggal 6 Maret sampai 6 April. So you got Blackpink in your area. Sebentar lagi kalian tahu kan Blackpink mau konser di Indonesia. Tapi bukan cuma konsernya, tetapi look what I got, guys. Jadi, we're gonna have the first ever Blackpink exhibition di Jakarta. And I got the invitation, you guys. Dan ini adalah kolaborasi pertama international by Flinty. So I can't wait to see it, guys. The black. Apa ini hari ini menunya, wes? Keren. Buat semen boleh nggak, Bun? Boleh dong. Nanti semen Bunda buatin ya kalau. Buat Merah udah bangun nih. Aku udah bangun ini, Bunda. Buat aku mana, Bunda? Sumera. Aku mana ini, Bunda? Lihat aku nih. Lihat aku ngeliatin Bunda bikin. Aku pengen makan, Bunda. Temanya apa nih Bunda hari ini? Temanya hewan aja deh. Temanya hewan. Pagi-pagi Bunda sudah bangun. Kisnya bisa senang sama. Kain kesian haus. Hewan. Tuh temanya hewan. Iya, ini Tamasya hari ini menunya. Bunda Ayu Pinky buat si keriting. Nih buat sini. Kenapa, Bunda? Makasih, Bun. Jadi yang pinter ya. Jangan nakal, jangan bikin bawa Bunda kesel. Jadi semangat dia belajarnya. Pakai ini. Alhamdulillah, Nesnu Moto akhirnya Sipa dikasih pernikahan dia Sipa dan Nanda. Ya Allah, berkah banget Anesnu ya. Alhamdulillah udah dilamaran semuanya. Dari lamaran sampai pernikahan kali Anesnu ya. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, senang banget Ibu Anesnu. Pernikahan Sipa tuh. Ya Allah, berkah buat kamu ya, lancar selalu, sukses selalu. Dari ibu sekeluarga ucapin terima kasih banyak sama kamu. Tuh, ya Allah, keren banget albumnya. Album fotonya. They want to fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.